Bila duduk lama-lama dalam bilik, ingat buat apa? Rupanya lukis gambar. Katanya nak lukis gambar ibu dengan ayah. Hebat juga. Tu mata ayah mana, hidungnya mana, mulutnya mana? Mana dulu nak buat? Mulut. Macam sengit je ni. Okay. Pula itu sengit tu mulutnya tu. Tak apa, tak apa. Lukis. Tak apa tu. Lukis hidung pula. Okey. Okey tu, boleh. Okey, teruskan. Hai, lubang hidung je. Tu. Oh, mata dia. Besarnya mata. Okay. Bola matanya mana? Nak ni? Kening ayam macam tu ke? Okay, boleh lah. So kita sebagai ibu bapa ya, kalau anak dia sudah suka melukis, bagilah can dia melukis. Setidak-tidaknya kita bagilah kertas lukisan ke, kertas A4 ke, bagilah. Mungkin dia tak nak duduk termenung kat dalam bilik tu, tak nak fikir apa-apa, dia nak melukis, lukislah. Janji sekurang-kurangnya kita dapat mengasah bakat dia. Mungkin cara melukis itu memberikan ketenangan, mungkin terapi pada dia, untuk release, untuk merehatkan minda dia dengan cara melukis. Kita bagi peluang, kau lukislah. Janji lukisan tu cantik, sempurna. Mulut tak bengkok, mulut tak sengit. Ya. Yeah.
Sahabat-sahabat lukis-lukis. Rambutnya. Dah siap ke? Dah siap? Dah. Macam ni je? Haa. Ni gambar apa? Ibu dengan ayah. Gambar ibu dengan ayah? Okay lah ni, boleh.